Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Komarat Majaya dari petani milenial tanaman tembakau di Kabupaten Majalengka. Terima kasih kepada BPP Dinas Perkebunan Jawa Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan OPT. Apa yang saya pelajari di wilayah hari ini, insya Allah saya akan kembangkan di wilayah Kabupaten Majalengka, khususnya di kelompok tani. Dan apa yang dua hari itu sangatlah bermanfaat untuk saya, dan nanti perkembangannya akan saya aplikasikan dan akan dipantau langsung oleh dinas terkait. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Balai Perlindungan Provinsi Jawa Barat ya. Selama 2 hari ini saya sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Narasumbernya juga bagus-bagus. Terus saya juga bisa bertemu sama teman-teman dari kabupaten lain. Itu bisa menjalin relasi selama kita berkolaborasi dulu sama teman-teman rekan-rekan teknil yang lainnya. Semua yang didapat di sini mudah-mudahan saya bisa manfaatkan buat di lapangan, khususnya saya petani kopi, umumnya buat petani kopi yang ada di Kemayoran. Itu mungkin dari saya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak buat semua panitia yang kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas. Tinggal di desa, kerja di desa, titik kota, bisnis dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Aprilian dari Kabupaten Subang, Komunitas Tebu. Ya, terima kasih kepada Kepala Balai dan jajarannya yang telah melaksanakan BIMTEK tentang pengendalian OPT terhadap tanaman tebu dan tembakau. Dengan BIMTEK ini saya mendapatkan ilmu dan wawasan mengenai OPT dan cara penanganannya, terutama di agensi pengendalian hayati. Dan semoga BIMTEK ini bermanfaat buat saya dan juga kelompok saya nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta teknis petani dari Kabupaten Subang. Selama saya mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini, saya sangat menyenangkan. Bimbingan teknis kali ini sangat menyenangkan karena apa? Banyak keluarga dari tiap-tiap kabupaten. Pesan untuk bimbingan teknis yang akan datang supaya lebih ditingkatkan lagi, supaya lebih materinya lebih dipermudah lagi gitu. Dan manfaat bagi kami selaku petani milenial yaitu adalah penerapan nantinya hasil dari bimbingan teknis ini kepada petani-petani yang ada di lingkungan. Kemudian manfaat dari bimbingan teknis ini untuk penerapan hasil dari pada bimbingan ini nanti di kebun bisa lebih dimakan lagi. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.